Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahilladzi حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tiada Tuhan selain Allah, dialah Allah yang maha gagah, maha perkasa dan berkuasa. Dialah Allah yang maha baik. Kebaikan Allah meliputi kehidupan kita. Nikmat Allah hadir selalu di setiap sah nafas kita, yang membuat kita tidak akan pernah bisa berpaling dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di majlis ini. Majlis di mana kita semua akan menjadi saksi atas perjuangan, pengorbanan, kesungguhan dari semua pihak untuk menggapai sebuah cita-cita yang sangat besar dalam kehidupan ini, mengemban sebuah amanah yang begitu sangat besar dari Allah yang maha besar, amanah kekhalifahan di muka bumi. Dan yang paling membahagiakan, kita termasuk di antara hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban risalah yang sangat agung ini. Karena itulah kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada nikmat yang tidak akan pernah bisa kita untuk menghitungnya, namun rasa syukur ini bisa diartikan dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, penghambaan secara totalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah hakikat daripada syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Selawat beriring salam selalu kita senandungkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang selalu menginspirasi kehidupan kita, menjadi rujukan dalam kehidupan kita, contoh dan teladan dalam semua urusan, dalam semua perkara. Yang barang siapa, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada umat. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah oleh kalian. Yang dengan itu Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Karenanya tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah kecuali dengan menjadikan Rasul sebagai uswatan wa qudwatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Ustaz semuanya yang hari ini akan diusulkan,
akan dilepas, akan diantarkan ke jenjang yang lebih tinggi insya Allah. Menggapai cita-cita yang telah ditanam di bawah atap rumpian, meskipun anak-anak usah dididik di bawah atap rumpian, tapi insya Allah cita-cita kita semua melampaui batas teritorial Provinsi Riau, bahkan melebihi dari negara Indonesia. Dan satu persatu cita-cita itu sudah mulai terlihat ketika anak-anak pusat ada yang lulus di Mesir, alhamdulillah. Ada yang ke Yaman, alhamdulillah. Ada yang ke Jerman, alhamdulillah. Menyusul insya Allah ke Turki dan negara-negara yang lain. Karenanya anak-anak pusat rahmati Allah azza wa jalla, ini adalah hari kebahagiaan kita semuanya. Tatkala Allah azza wa jalla merampungkan nikmat kepada kita ketika anak usat mau bersabar 6 tahun di pondok pesantren, namun insya Allah kebahagiaannya akan anak usat rasakan di sepanjang hidup anak usat. Bahkan dengan anak usat berada di pondok pesantren ini, kelak di yaumil akhir tatkala ditanya tentang masa mudanya, anak usat sudah punya jawaban indah untuk disampaikan di hadapan Allah azza wa jalla. Bahwa masa anak-anak usat di waktu mudanya dihabiskan dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Tentu ini semua satu tidak terlepas dari nikmat Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah untuk memiliki kecenderungan hati belajar di pondok pesantren. Juga tidak lupa kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kita yang telah mendukung kita, memberikan pengorbanan yang begitu sangat besar kepada kita. Karena tanpa pengorbanan orang tua, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa doa tulus dari mereka, di sujud malam mereka, kita tidak akan pernah bisa jadi apa-apa. Karenanya jangan pernah lupakan jasa orang tua dalam kehidupan kita. Dan balasan terbaik kita untuk orang tua kita adalah bagaimana kita selalu istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam kesolehan kita, istiqamah dalam penghambaan kita kepada Allah azza wa jalla. Dan itu adalah hadiah terindah kita kepada orang tua kita, dunia dan akhirat mereka. Akan selalu mengalir pahala kepada mereka disebabkan apa? Disebabkan keistiqamahan kita di dalam keislaman. Itulah dulu yang diwasiatkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam di akhir hidupnya. Apa kata Allah azza wa jalla dalam surah Al-Baqarah? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ustaz yakin ini menjadi wasiat dari setiap orang tua kita, nah? Dan dengarkan nasihat terbaik ini dari seorang ayah yang baik untuk anak-anak. Kata Allah azza wa jalla, tidakkah kalian menyaksikan tatkala datang kepada Nabi Ya'qub al-maut, kematian di akhir hidupnya, menjelang kematiannya, in qala li bani, tatkala mereka berkata, ia berkata kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi wasiat Ustaz untuk antum semua yang hari ini akan kami lepaskan, akan kami kembalikan antum kepada orang tua antum. Idh qala li bani, tatkala Nabi yang berkata kepada anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku, apa yang akan kalian jalani kehidupan kalian setelah di pondok pesantren ini. Lihat jawaban anak-anak Nabi yang menenangkan hati ayahnya, ayah mereka, dan berikan ketenangan hati itu kepada kami para ustaz dan ustazah. Tentang mada'a guru Nabi Bali, apa yang akan kalian jalani setelah di pondok pesantren ini.
kepada kami. Kami tidak mengharapkan balasan emas, permata, berlian, tidak. Tapi yang paling kami harapkan dari kalian adalah keistiqomahan kalian terhadap agama kalian. Sebagaimana jawaban anak-anak Nabi Yakub alaihi salam, na'budu ilaham. Wahai ayah, tenang, kami akan istiqamah untuk selalu beribadah kepada Rabb. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan ilahnya ayah-ayahmu itu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Allah lah kami beribadah, berserahkan diri. Jawaban inilah sesungguhnya yang kami nantikan. Tatkala hari ini Ustaz bertanya kepada antum, apa yang akan antum jalani setelah dari pondok pesantren? Istiqamah dalam fitrah Islam antum, istiqamah dalam penghambaan antum kepada Rabb antum, istiqamah dalam kesalihan antum selama 6 tahun dididik di pondok pesantren ini dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesungguhan, keistiqamahan, perjuangan. Inilah yang kami harapkan. Karena antum keluar dari pondok pesantren ini telah termantuk di dahi antum sebuah label da'i. Antum adalah da'i sebelum jadi apapun antum setelah ini. Silakan antum menjadi sesuai dengan apa yang antum cita-citakan. Kamu cita-cita antum setinggi apapun yang raih. Tapi sebelum antum meraih itu semua, antum telah dinobatkan sebagai seorang da'i ilallah, yang menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan umat Nabi Muhammad istimewa. Disebabkan apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di manapun anda usah berada, jadilah cahaya yang menerangi sekeliling antum, lingkungan antum. Jadilah penerang bagi umat ini dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan keteladanan yang antum miliki. Dan 6 tahun antum di pondok pesantren Ustaz meyakini nilai-nilai itu sudah mulai terbentuk di dalam diri antum. Ingatlah bagaimana antum setiap hari bangun sebelum lagi azan subuh berkumandang, bahkan sebelum ayam berkokok, antum sudah dibangunkan oleh para ustaz. Bangun dari tempat tidur, membersihkan diri antum, memakai baju untuk menghadap Allah, qiyam lail tahajjud, tilawah, salat fardu 5 waktu, ibadah-ibadah sunnah lain, akhlak, kebaikan-kebaikan yang telah dibiasakan. Dan Ustaz meyakini itu akan mendarah daging kita. Dan saatnya pembuktian apakah 6 tahun itu telah berhasil melatih antum untuk menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Karenanya anak-anak sekalian, izinkan Ustaz di akhir Ustaz bisa berbicara di hadapan Ustaz untuk memberikan beberapa kata nasihat yang semoga bermanfaat untuk kita semua yang hadir saat ini. Wahai ananda, hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah, peganglah dengan hati yang bulat, semoga Allah memberimu rahmat. Kini telah sampai saat ketiganya engkau melangkahkan, meninggalkan hamba. Sudah kau salin ilmu di dada, sudah kau timba tunjuk ajarnya. Umpama berjalan telah sampai ke batas, umpamanya menyukat sampailah ke hamba. Yang dituntut sudah dapat, yang dicari sudah ditemui, yang dikaji sudah dipahami. Pinta boleh, ucap pun kabul, hajat dapat, niat pun sampai. Yang dituju sudah bertemu,
yang ditunggu sudah dipegang, yang diidam sudah paham. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah peganglah petuah, sebelum berjalan amanah di padang, untuk bekal anak berjalan. Bekal tak lama oleh hujan, bekal tak lekang oleh panas, bekal berisi tunjuk ajar, bekal hidup dan bekal mati, bekal tak dapat dialih ganti. Apalah petuah dan amanah hamba, petuah amanah orang tua-tua, petuah diterima hamba panjangkan, amanah didapat hamba wariskan. Hamba turunkan kepada anak, hamba wariskan kepada anak, supaya hidup tidak tercampak, kalau mati tiada rusak. Peliharalah petuah amanah ini nak, pahatkan olehmu di dalam hati. Kalau jaga dijadikan tongkat, kalau tidur jadikan selimut, kalau berjalan jadikan pakaian. Dengarlah petuah amanah hamba, manfaatkan ilmu di jalan Allah supaya hidup beroleh berkah. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri, membela negeri. Manfaatkan ilmu pada kebajikan, membela yang hak, menegakkan keadilan. Manfaatkan ilmu pada yang patut, supaya tak sia-sia anak menuntut. Wahai ananda, dengarlah amanat, bersyukurlah engkau kepada Allah, pergunakan ilmu karena lillah, bukan karena dunia nak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu jangan dipermain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Bukan untuk dikatakan sebagai orang hebat kita menuntut ilmu, tapi untuk kebaikan. Tiru olehmu ilmu badi, semakin merunduk semakin berisi. Ketawaruan dimanapun engkau berada, ilmu jangan disia-siakan. Amalkan olehmu pada kebajikan, berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Wahai anak, dengarkanlah kemana, kepada orang edokkan sangka, jangan sekali menuduh menolong. Kepada ibu dan bapak, hendaklah taat, jasanya besar wajib diingat. Jangan durhaka dengki khianat, jangan dicerca pantang mengumpat, jangan berkata tidak beradab. Artinya anak sekalian, kemanapun anak satu langkah, apapun keputusan, pilihan dalam kehidupan keputusan, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, restu dan ridho orang tua harus kita selalu lupakan. Wahai anak, dengarkanlah petuah, tuntutlah ilmu sehabis nyawa. Artinya jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Bukan gelar yang membuat kita berhenti menuntut ilmu. Bukan S1, S2, S3, bahkan profesor sekalipun antum, bukan berarti antum berhenti. Yang membuat kita berhenti menuntut ilmu adalah kematian. Sakit dan susah jangan dikira, karena itu bagian dari pengorbanan. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam sebuah ungkapannya mengatakan, jika seorang penuntut ilmu belum merasakan kefakiran dalam jalan menuntut ilmu, maka dia belum menuntut ilmu sejati. Ilmu yang ada harus ditambah, jangan pernah puas. 6 tahun ini anak usah mendapatkan apa-apa, baru pondasi, baru pondasi. Jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena pengetahuan tak ada batas. Ilmu Allah begitu luas, dan sedikit saja yang Allah berikan kepada kita, namun yang sedikit kita berusaha untuk meraihnya. Usailah sudah berbuah amanah, menyampaikan hutang sesama manusia. Kepada Allah kita berserah, semua hidup selamat sejahtera. Berjalanlah dengan bismillah, mohon bimbingan kepada Allah, hamba iringkan dengan doa, semoga engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita dengan keridhaan-Nya, keberkahan, rahmat-Nya, dan kita tetap menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School.
Karena bukan berarti dengan selesainya ananda selesai sudah hubungan kita. Tidak, hubungan kita akan tetap kekal abadi selama semuanya sampai di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Doakan kami selalu agar kami selalu istiqamah dalam perjuangan di pondok pesantren ini. Semoga ayah bunda selalu diberkahi oleh Allah dengan hadirnya anak yang soleh dan soleha insyaallah. Sabar terhadap proses mereka dan insyaallah kebahagiaannya dunia dan akhirat akan kita petik tatkala mereka selalu berdoa, kita semua selalu berada ketaatan kepada Allah. Inilah yang paling membahagiakan kita tatkala mereka tumbuh besar menjadi anak yang saleh dan saleha. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.